Assalamualaikum, salam sejahtera. Dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Sahabat Tani. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat-lihat model pemanfaatan pekarangan dengan barang bekas yang saya lakukan. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe, serta kritik dan sarannya saya tunggu di kolom chat. Okay. Seperti yang saya sudah singgung di awal, ini saya memanfaatkan bekas botol air mineral ini untuk menanam kacang panjang dengan model digantung. Ini sudah mulai muncul bunga. Terus ada juga lada yang saya tanam dengan media ban bekas ini. Ini sudah umur 4 tahun dan sudah beberapa kali dipetik ini buahnya. Ini juga ada yang mulai masak. Ini saya juga menanam semangka dengan media planter bag. Ini baru 3 hari yang lalu saya tanam. Ini juga semangka umur 15 hari yang saya tanam di media ember yang dipotong. Terus juga ada melon, ini juga umur 15 hari. Ini sudah mulai keluar bunga. Saya tanam juga di media potongan ember ini. Terus ada juga ini bawang putih di media galon. Ini kemarin baru tak potong, dari 3 hari dipotong ini. Ini sudah keluar lagi. Terus ini ada sawi hijau atau caisim yang saya tanam kemarin dengan media bambu yang dibelah. Ada juga yang saya tanam di botol air mineral yang saya potong jadi 2 ini. Terus ini saya juga tanam tomat di media galon yang saya potong dan saya tumpuk. Ini malah sudah mulai keluar bunga. Ini ada beberapa pohon, ada 3 pohon yang saya tanam di media galon. Terus ini juga ada tomat, sudah mulai bunga juga, keluar bunga, yang saya tanam di dengan sistem gantung dengan media bekas botol minyak goreng. Terus ini ada kangkung, ini sisa di sayur yang saya tanam sudah 5 hari yang lalu. Ini sudah mulai muncul tunasnya. Terus ini ada juga ubi jalar yang saya tanam di galon yang dipotong. Di samping menggunakan media tanah, saya juga menanam ini cabai dengan sistem hidroponik ini. Ini sudah 20 hari saya tanam dari biji. Ini bawang merah yang saya tanam dari biji dengan media galon yang saya potong. Terus juga ada selada merah yang saya tanam di cup plastik ini. Ini umur 10 hari dari biji. Terus ini mint, pohon mint. Terus ini juga bawang merah
dengan media bambu yang dibelah. Terus ini ada pokcai yang baru saya tanam 5 hari yang lalu di media galon yang saya belah. Ini 1 galon berisi 5 pohon. Ini saya semai dulu dan baru dipindah ke sini, itu baru 5 hari yang lalu. Dan ini sudah mulai kelihatan seger-seger. Terus ada juga kobis, ini kobis ungu yang saya tanam di ember bekas set. Terus ada juga stroberi, ini malah ada yang sudah mulai berbuah, ini masih kecil-kecil. Ini juga ada buahnya, juga masih kecil. Di samping tanaman sayur, saya juga mengoleksi beberapa tanaman-tanaman hias. Terus saya juga nanam beberapa jenis anggur. Ini ada jenis Ninel, ada Everest, Baikonur, banyak, kurang lebih ada 23 jenis anggur yang saya tanam. Terus ini ada jahe merah yang saya tanam di polybag ukuran 25 ini. Di samping sayur dan hortikultura, juga saya menanam pohon buah, ini durian jenis Kromo Banyumas. Terus ini ada juga apokat, ini jenis Mickey yang lagi dalam proses pembuahan ini setelah kemarin saya stres air. Ini sudah mulai daunnya sudah agak jarang sekali, sudah banyak yang rontok. Sampai di sini dulu teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.